Sebuah video memperlihatkan seorang pria berpeci sedang mengutarakan sesuatu. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok bernama @marowashavina4 pada Kamis 4 November 2021. Dalam video, pria tersebut dengan berani dan lantang mengatakan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi pembohong. Tak hanya itu, ia juga menyebut jika Al-Quran hanya sebuah karangan saja dan catatan dusta. Atas video tersebut, banyak warganet yang mengecam ucapan pria yang tak diketahui identitasnya tersebut. Video itu pun bahkan sudah ditonton lebih dari 1 juta kali oleh pengguna TikTok. Nabi Muhammad itu pembohong. Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta. Orang-orang Islam itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Berpikirlah yang jernih, gunakan akal dan pikiran saudara.